Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Semangat kembali dari saya. Telah berjumpa kembali kita di channel yang sederhana ini. Kali ini saya akan memberikan satu tutorial cara membuat pintu kaca beserta jendela-jendelanya nih ya teman-teman. Kaca temperat kalau nggak salah namanya ya. Biasa kita temuin ini di bank atau di gedung-gedung formal lainnya ya teman-teman. Baik, kita buat model seperti ini ya. Pertama kita ukur dulu untuk jadi lembar kerja ya dinding ini. Ya, sekitar 700x350 ya teman-teman. Supaya kita buat sama seperti itu kira-kira. Iya, ini kita tebalkan dulu 15 cm. Iya, setebal tembok ya. Sekarang gimana caranya kita buat ini bentuknya timbul-timbul seperti ini ya. Inilah kurang lebih caranya seperti ini teman-teman ya. Pertama kita harus tahu dulu berapa sih tingginya ini. 275 tinggi yang ini. 250. Iya. Terus ketebalannya ini berapa? Ini bisa kita buat sendiri aja ya. Di teman-teman bisa tugaskan sendiri itu berapa mau teman-teman. Tapi caranya pun seperti ini ya teman-teman, kurang lebihnya. Iya, kita buatkan dulu untuk pintunya ya teman-teman. Kita bolongkan dulu ya untuk pintunya. Ini anggap ukurannya sama lah teman-teman ya. Anggap ukurannya sama. 250 dikali atau 200 aja ya. 200 dikali tingginya 200 juga. Iya. Ini kita bolongkan teman-teman. Ya sudah bolong. Begini kita buatkan dia semacam kayak batu timbul itu ya, kayak semen yang timbul tadi itu ya. Di sini kita buatkan setinggi ini 220 ya, anggap teman-teman 220 dikali 20. Ini juga sama, 220 dikali 20. 220 dikali 20. Di sini kita sambungkan teman-teman. Iya. Kita hapus. Terus ini kita timbulkan dia. Timbulnya berapa senti ya? Terserah teman-teman aja diatur ya. Iya. Supaya kita bisa warnai dia langsung sekali warna tadi, kita warnai dulu sebelum kita majukan. Agar tidak banyak yang kita warnai ya teman-teman. Mau warnanya warna apa? Ya misalnya kita ambil contoh warna aspal coba ya teman-teman. Nah, sebagai contoh aja. Nah, baru kita tarik dia teman-teman supaya satu yang kita warnai 5 cm misalnya. Nah, juga kita mewarnai yang dalamnya warna aspal. Iya, warna aspal semua ya teman-teman. Nah, kita membuat dia kaca juga ya, jendela juga teman-teman. Oh ya, supaya mirip kayak di bank-bank itu ya teman-teman, kurang lebihnya. Ini kita pakai 10 cm aja ya. 50 dikali 60 dikali 10. Alah ya. 10 dikali 60 misalnya teman-teman. Iya. Begitu juga dengan ini. 10 itu berapa ini? 200 ya. 220 dikali 10. Iya. Sama ini juga teman-teman, kita ambil seumpama ini garis lurusnya ya. Iya. Kurang lebih ya ini teman-teman. Berapa tadi? 60. 10 dikali 60. Iya. Ini berapa tadi? 220. 220 dikali 10. Iya. Ketemu dia teman-teman ini. Iya, berapa ini panjangnya ketemu? 340 dikali 20. Iya. Kita hapus.
ini kita hapus. Berarti ini kita mundurkan dulu ke belakang untuk jadi jendela ya teman-teman. Iya. Nah, terus kita warnai ini pakai black top atau warna apa yang teman-teman suka, silahkan dicoba saja. Nah, baru kita majukan. Kenapa kita warnai dulu sebelum kita majukan? Supaya sekali lagi satu yang diwarnai. Nah, kalau kita majukan dulu baru kita warnai, nanti ini lagi kita warnai lagi naik apa ya teman-teman. Kita majukan berapa senti, teman-teman bisa sampai 5 senti ya. Jadi kita warnai dalamnya, kita warnai dalamnya tadi sudah, maaf ya teman-teman, ini masnya nih. Iya sudah semuanya teman-teman. Nah, anggap ya sama warnanya ya. Iya, anggap sama sudah terwarnai. Sekarang tinggal kita buatkan dia temperate, kaca temperate itu. Teman-teman tahu nggak kaca temperate itu ukurannya berapa aja sih dimensi tebalnya itu? Nah, kalau tebalnya itu setahu saya ada 8 mili atau 0,8 cm, ada 10 mili atau 1 cm, ada 12 mili, 1,2 cm. Di sini kita pakai yang 8 cm aja ya teman-teman. Ini kita mendirikan dulu tadi 200 kali 200, sekarang 100 kali 200 ya, supaya dua pintu kita buat 100 kali 200. Iya, kita grup dia dulu ya, kita make grup dia teman-teman supaya enak nanti hapus-hapusnya, pindah-pindahnya, lalu kita edit grupnya untuk ganti beberapa kali. Iya, ini kita warnai dulu ya teman-teman. Sebelum kita tebalkan, kita warnanya pakai apa? Di sini saya pakai glass and mirrors ya sebagai contohnya. Iya, kita warnai. Wah, transparannya bagus teman-teman. Kita bisa melihat orang di belakang kita. Ini kita tebalkan 8 mili ya. Tuh, di sini saya pakai 1 cm jadi 0,8 cm. Ya, sudah teman-teman. Iya, nah, inilah dia teman-teman. Jadi kita punya. Nah, sekarang tinggal kita apakan? Sekarang tinggal kita pindahkan dia teman-teman. Ambil titik tengahnya di sini, midpointnya, iya. Kita pindahkan ke sini saja teman-teman. Jangan ragu, jangan sungkan. Dipindahkan langsung teman-teman supaya tetap semangat. Iya, ini kita cari midpointnya juga teman-teman. Iya, ketemu. Iya, hebat. Kita sudah punya satu pintu. Lagi kita ini copy M, kita klik M atau nih lambangnya, ikonnya, move. Kita pencet control supaya mengcopy dia. Kita klik ujungnya. Kamu dengan ujung sini. Iya, kita punya dua pintu teman-teman. Sekarang bagaimana untuk jendela ini? Kan rupanya bentuknya seperti ini. Bagaimana kita tahu ukurannya? Tenang teman-teman, kita punya cara. Saya lupa caranya teman-teman. Iya, tek, dinaikin. Oh, bisa. Kita cari tahu ukuran dalamnya dulu ya teman-teman. Set. Aduh, kelosan. Ya, set. Ya, 210 teman-teman. Sekarang kita tahu ukurannya di sini berapa. Iya, 50. Oke. Nanti kita atur yang kanan kirinya ya, kanan kiri bawahnya lah segala macamnya. Kita buat dia berapa tadi teman-teman? Pasnya 210. 50 kali 210. Nah, jadi ya teman-teman ya. Sekarang kita warnai dulu supaya tidak mewarnai banyak. Nah, cukup sekali warna. Kita tebalkan, baru kita tebalkan 8 mili. Nah, sekarang kita tahu di sini berapa teman-teman. Berapa ini ya? 42,355 ya, tidak apa-apa, kita ingat ya 42,355. Oke, 42,355. Di sini tinggal kita ini kita grup dulu ya teman-teman supaya enak. Iya. Nah, sekarang tinggal kita tarik garis rectangle di sini, kita edit dulu grupnya dengan klik beberapa kali. Kita buat rectangle dari ujung ini sampai ke 42,355 yang tadi ya. Nah, ribet sekali angkanya ini teman-teman. 42,355 ya, dikali 0,8 cm. Iya, sudah. Nah, sudah ketemu teman-teman. Sekarang tinggal kita tarik dia di sini ya. Dari sini
berapa senti sih ke sini tuh? Nah, 290 teman-teman. Kita pada 290 senti. Mana ini? Iya. 290 senti. Iya. Sekarang ini berapa tadi teman-teman? 50. Iya. Tinggal kita rectangle saja teman-teman. Jangan ragu, jangan sungkan. 50 senti. 50 dikali 0,8 cm. Iya, jangan ragu, jangan sungkan. Silahkan ditarik sampai ke bawah. Iya. Iya, jadi dia teman-teman jendela kita. Nah, ini jendela tempered glass. Tempered glass itu mungkin kayak pelindung di HP itu ya maksudnya teman-teman. Tahu saya ini pokoknya namanya tempered ya teman-teman, kaca tempered. Bisa di search di Google atau di mana lah teman-teman. Oke. Kita mainkan, kita masukkan tadi midpointnya, kita pencet di sini juga, kita harus cari midpointnya supaya pas. Nah, ya, jadi dia teman-teman. Nah, sama seperti pintu di sampingnya juga seperti itu ya, contohnya sama. Nanti kita buat gagang pintunya sekarang. Nah, gagang pintunya kita buat bagaimana ini teman-teman? Ayo kita buat senti, yang pertama senti lah. Ini 10. Oke. Sudah ada teman-teman ya. Sekarang tinggal kita buat garis kerja baru. 5x5 ya teman-teman. 5x5. 2,5 senti. Nah, ini kita jadikan grup juga teman-teman supaya enak. Main grup, apa-apa yang mau kita kembangkan itu di grup saja ya teman-teman supaya enak nantinya. Atau make component juga bisa mungkin, tapi saya jarang pakai make component, malah tidak pernah sampai saat ini seingat saya. Iya, 40 cm sudah. Oh, ini kita warnakan metal dulu ya teman-teman, sewarna yang tadi metal lah, metal slug. Nah, kemudian nih metal ini dia. Nah, sudah metal. Sekarang kita, oh tidak bisa dia nih. Sudah kita mainkan warna metal ya, hitam putihnya sudah, cerah terangnya. Nah, kira-kira seperti itu. 40 cm kita tarik saja, jangan ragu, jangan sungkan. Sekarang kita buat dia rectangle lagi di sini. Berapa? 5x5 teman-teman. 5,5 ya. Di sini berapa teman-teman? Cepat sebut, jangan ragu, jangan sungkan. 5x5 ya. Oke, kita tarik berapa? 5 cm juga, supaya anggaplah tangan itu bisa masuk di situ ya teman-teman. 5 cm juga. Iya, jadi teman-teman. Jadi dia. Jangan ragu, jangan sungkan. Sekarang kita kita taruhkan ke sini teman-teman. Set. Ah, ini nggak boleh ke atas jadinya teman-teman. Gimana caranya naik ke atas ini? Tidak bisa naik ini teman-teman. Iya. Sudah cara seperti ini, saya sudah berapa kali membuat cara seperti ini teman-teman. Kita akanlah kita buat ulang saja di sini. Nah, terus kita garisin di sini berapa tadi? 5x40 ya. Ya, kita buat saja di sini 40x5. Nah, sudah jadi teman-teman. Kita warnai dia. Ini versi yang kedua ya cara buatnya, tapi sama saja sih. Kita warnai dia, terus kita kasihin 5x5 di sini guys. Iya. Oh salah, kita majukan dulu. Berapa? 5 cm. Kita rectangle lagi di sini 5x5 guys. Jangan takut, jangan ragu, jangan sungkan. Kembangkan bakat kalian semua teman-teman. 5,5. Iya, kita rectangle 5 cm. Kita rectangle 5 cm. Jangan ragu, jangan sungkan. Jadilah dia teman-teman. Apa yang belum ini, kita belum make group ya teman-teman. Kita make group dulu ya. Nah, jadi dia teman-teman. Sekarang balik hadap dia dengan grip long. Duh, oh salah teman-teman. Grip long green coba. Nah, pas dia nih teman-teman. Ini baru bisa kita kontrol atas bawahnya. Tidak seperti yang tadi ya. Saya tidak tahu gimana cara pemecahannya yang tadi teman-teman. Iya, on base. On base, tinggal kita pas-paskan saja ya teman-teman. On base. Iya, anggap saja ini 7 cm dari situ ya. Iya, ini kita tarik ke belakang. Berapa tadi teman-teman? 5 cm ya.
kurangnya. Oke ya, pas. Kurang lebih seperti itu ya. Sekarang ini kita M kita kontrol untuk mengcopy-nya. Iya. Nah, anggap saya di sini ya. 7 cm terus. Iya. Jadi dia teman-teman. Jadi dia, ini kita hapus saja nih, nggak bisa lihat tadi, saya nggak tahu caranya itu. Jadi ya teman-teman, iya, jadi ya teman-teman. Nah, warna kacanya bisa dirubah juga ya, mau pakai warna seperti yang tadi atau warna ini ya, misalnya teman-teman. Synthetic surface, salah. Masih betul, warna awan ya, karena dia di luar. Kenapa tidak mau? Karena kita tidak mau kita edit filmnya. Iya. Kita edit dulu supaya dia tampak sekiranya lagi di luar ceritanya dia. Iya, nah jadi ya teman-teman, ini bisa, kenapa kita tidak bisa. Yang terima kasih telah mengikuti channel ini, sampai berjumpa di konten kami yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen ya teman-teman. Tetap ikuti channel ini ya teman-teman, di sini kita sedang berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.